Teman, sekarang saya berada di Tangerang. Ada rumah terbengkalai di tengah sawah dan perkebunan. Konon katanya di sini bekas gantung diri gitu Mas Yuko. Iya, di sini bekas gantung diri, teman-teman. Iya. Itu namanya siapa tadi Mas Yuko? Depi, ya. Depi, Ibu Depi. Oh iya iya. Jadi kita akan membuktikan di sini, teman-teman. Oke. Kita cek daerahnya, teman-teman. Kita lewat mana ya? Lewat sini aja, Mas Riko. Bentar. Awas, rumputnya. Ini lewat mana ya? Sini lewat kali lewat ya? Sini aja. Lewat ini lewat mana nih? Ini kali ya? Oh, lewat sini. Oh, rumputnya juga sih. Lewat sini kemana nih? Oke teman-teman, ini bisa masuk ya? Bisa, bisa, kita bisa masuk. Oke, ini bisa masuk teman-teman nih. Oke teman-teman, ini rumahnya. Ya, kita sudah sampai di rumah Neng Depi. Kita masuk. Oke, lihat kita situ bisa. Masuk aja Mas Miko. Nih lihat sini. Lihat mana Mas Miko? Sini kali ini. Sini, coba ya. Kita ya, ya. Balang nggak? Coba balang. Cek. Ya udah turun. Mas Miko turun ke bawah. Oke. Oke teman-teman, silahkan untuk komen ya di bawah komentar. Karena ini malam Jumat, tadi habis hujan juga nih. Ini malam Jumat ya? Iya. Ini malam. Oke teman-teman. Kita cek di sini. Assalamualaikum. Oh ini bala juga. Ini bala ini. Enggak, kalau ke dalam mah enggak Mas Miko. Ke dalam. Iya. Assalamualaikum. Dalam. Oh enggak ada. Ayo. Enggak ada ya. Assalamualaikum. 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 Oke teman-teman, sambil tap-tap layar gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kamar teman-teman. Jadi sofa di sini tuh benar-benar ya. Bau apa ini? Kayak bau ini ya? Iya, bau apa? Tai tikus. Tahu tikus ya, tai tikus. Tai tikus. Ini ada tawon, Tam. Ini ada apa nih? Awas, tawon itu, tawon. Tawon nih. Tawon. Oh, ini tawon ya. Iya, tawon. Iya. Kita harus hati-hati Mas Miko ya. Iya. Karena bangunannya udah lumayan tua juga ya. Udah pada iya. Takutnya, tapi genting-genting masih terawat ya? Masih terawat. Enggak ada yang rapuh. Iya. Gitu. Aduh. Coba. Oke, Mas Miko, kita ini tadi kamar depan ya? Mm-mm, kamar depan. Ini kamar depan. Coba kita depan. Cek ter teman-teman. Ini belakang atau apa ini? Mana? Sini. Kita cek yang belakang, teman-teman. Nah. Ini dapur ya kali ya? Dapur. Awas, pelan-pelan Mas Miko. Iya. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, rumah Bu Devi ini ini belakang. Oh, udah rapuh belakangnya. Belakangnya udah rapuh ya? Udah rapuh belakangnya. Ini belakangnya udah rapuh. Ini kamar kedua. Kita cek di sini yuk. Nah, ini kasur-kasur sudah terbengkalai, banyak tawon-tawon gitu ya? Iya. Ini sarang tawon teman-teman, tawon, sarang tawon. Os atapnya Mas Miko. Iya tawon, takutnya tawon ini tawon lumayan juga sih nyatuknya ya kan? Iya. Nah, tapi gentengnya masih awet ya? Gentengnya masih. Iya, Bang Adol ya? Mas Miko. Iya, Bang Adol benar. Oke, saya sekarang sama Bang Adol lovers. Iya. Nah, Mas Miko. Ini gimana Bang Adol? Kalau menurut saya ini kan kamar belakang ya. Tapi kalau menurut saya yang lebih angker itu kamar depan Mas Miko. Depan ya? Iya, yang tadi kita masuk tuh masih ada ranjang. Oke. Kita ke depan. Ya coba. Oke, teman-teman, ini bekas kasur ini. Assalamualaikum. 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 Nah Mas Miko, saya tertariknya tadi di sini Mas Miko ya. Iya.
kita tertariknya tuh di sini, Mas Minto. Oke, teman-teman. Ini bangunannya ada bekas-bekas kayak gini, teman-teman. Oh, ini ada ininya juga, iya. Ya, foto-foto kayak gini ya. Ada bekas apa namanya? Tali jam juga, teman-teman nih. Iya, tali-tali ada jam. Foto. Ada bekas tali jam. Ada foto. Ada suara. Di mana? Assalamualaikum. Saya dengerin di sini deh. Coba. Luar ya? Iya. Ada suara, teman-teman. Assalamualaikum. Tadi ada suara. Masa kilat ya, bukan ya? Ini barang-barang ada, tapi wah, berarti apa ini? Bu Depi ini, Nenek Depi ya? Iya. Bekas ini kata warga sekitar di sini, ini dulu ada nenek di sini ditinggalin, teman-teman. Jadi ini tapi rajin ngaji juga, ada rajin bekas ngaji, Quran. Ya, bekas Quran. Iya. Sayang juga ya Allah ya Gusti. Sudah terbengkalai ini tempat. Ini ada Al-Qur'an juga. Kita simpan di sini aja Al-Qur'an, takut kena tikus. Iya. Takut kena tikus nih Al-Qur'an di sini. Terus auranya di mana, gimana nih di sini? Ya, menurut saya Mas Miko, auranya lebih kencang di sini. Di sini ya? Soalnya nenek-neneknya itu biasanya dia duduk di sini ya. Iya, iya. Dia sambil apa? Melamunkan anaknya gitu ya. Iya. Ada suara, teman-teman. Assalamualaikum. Itu apa ya? Nih. Daun. Oh, itu bekas itu apa, tikus? Daun tikus tuh apa ya? Ini spring bed, spring bed aja ya. Sudah apa namanya? Sudah bulukan ya? Iya. Sudah bulukan sini. Ya Allah. Kasihin juga sini di sini. Iya. Enak juga ya. Tempatnya sebenarnya enak, teman-teman. Cuman sudah pada rapuh. Kalau di masih diurus lagi masih berhak ya ini. Iya. Sadol bisa, ya. Bisa, bisa. Iya. Soalnya ini yang dulu tinggal itu sendirian dia ya. Iya, sendirian. Sendirian tinggal di sini, teman-teman. Jadi apa namanya? Sama saudaranya itu tinggalin. Iya. Kita cek ke depan aja, Mas Miko. Ayo, siap. Nah, ini foto nih. Nah, saya liatin dulu. Ini ada foto. Ya. Hmm. Ini foto anaknya kayaknya, Mas Miko. Mana? Nih, oh, itu. Iya. Oh, iya, iya, benar-benar. Gitu nih, Mas Miko. Iya, iya. Assalamualaikum. Ada di sini, ada apa tadi, mendesah gitu ya? Mendesah ya. Iya, yes, suaranya di sini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa suara hujan ya? Iya, mungkinan juga, Mas Miko. Soalnya anginnya kencang banget. Ini sini buram nih. Buram-buram di sini. Buram ya? Iya. Nah, fokus ya. Fokus hilang lagi. Coba. Fokus hilang lagi tadi. Apa di sini? Di sini bagus. Bagus. Ini bekas sendal juga ada, Mas Adol. Iya. Bekas sendal. Terus ada bekas sirup juga ya. Pokoknya berantakan. Sebenarnya ini rumah masih bagus sih, Mas Adol. Iya. Sebenarnya. Paling mau habis modal berapa ini modalnya? Kalau dibangun lagi gitu. Kalau dibangun lagi ya sekitar habis 50 jutaan mungkin ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya ini apa, nenek-nenek yang di sini dulu ya itu udah dibawa sama anaknya. Nah, teman-teman, ini adalah kamar belakang ya. Ini kamar belakang itu udah hancur begini, teman-teman. Udah pada rapuh semua, Sadol. Udah pada rapuh.
Coba masih ini masih bagus lah kata saya mah. Ini ada kalau siang banyak ada yang bakar ya kali. Ada yang bakar. Ya ini. Eh ada yang lewat teman-teman. Coba saya lewat ke sini. Di sini nih. Di depan. Iya. Bukan di situ. Tadi saya lihat di sini. Iya, iya. Tadi Mas Adol gimana? Ini. Hah? Katanya di sini yang di sini paling kuat auranya Mas Miko. Iya. Nah, coba ya kita di sini aja Mas Miko. Ya udah. Di sini. Assalamualaikum. Di sini nih Mas Miko nih. Mana? Tadi dia di jendela gitu kayak apa? Buka. Nyup telinga saya Mas Miko. Di sini ya? Di sini nih. Sini. Itu apa? Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Hadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya tidak mengganggu ya. Di dia bae dah dia ya. Di dia posisinya. Tapi eta bala orang kadinya. Senang-senang. Leuweung bisa lewat. Tapi ai suara kayak doang buka pintu di situ. Iya, tadi di situ. Tadi doang buka pintu gitu. Tapi, assalamualaikum. Ini sayang banget ya, kata saya masih terawat nih rumah sih. Bagus besar ya. Segini mah. Iya, foto-foto nenek itu ada di sini. Jadi sambil ada nonton sambil tatap layar ya. Mas Miko ya. Mm-hmm. Oh, ini ada apa nih Mas Miko? Tahu tuh. Gitu. Kayak emas perak-perak kayak gitu. Sejenis kayak gitu. Okay. Oke, ini barangnya nggak dibawa mungkin ya ibu nenek-nenek itu ya. Mm-mm. Barangnya nggak dibawa. Oke teman-teman. Oke, undang teman-teman kalian yang nonton gitu ya Mas Miko. Karena ini auranya lumayan mencekam, tapi banyak nyamuk juga Mas Miko. Banyak banget nyamuk. Saya di sini tadi sih, tapi di situ enggak terlalu ini kuat, tapi saya kuatnya di sini aneh saya juga. Iya di kamar ini ya. Mm-mm. Kamar depan ya. Mm-mm. Kuatnya di sini dari jalan aja keluar apa kelihatan di sini nih. Saya lihat posisinya itu. Sayang banget ini rumah. Kata saya sayang banget ini. Saya Mas Adol gimana nih? Ya beginilah situasinya ya. Karena ini rumahnya juga kenapa sih kalau misalkan apa rumah kosong itu mencil dari rumah-rumah yang lain gitu ya? Iya, makanya jauh dari tetangga, jauh dari rumah. Iya. Karena ini Mas Miko, dia enggak betahnya di sini itu digangguin makhluk halus terus ya. Ya itu gitu. Apa ya? Itu apa? Ya, tak. Oh, bukan ya. Bukan pohon. Assalamualaikum. Sayang banget ini saudara. Bagus, mewah. Kayak kata saya ini udah termasuk mewah banget ini. Mewah ya. Mewah ini. Masih bagus, masih layak. Masih layak lah kata saya Mas Adol. Ini masih layak banget gitu. Sangat layak ini. Gimana nih Mas Adol? Apa kita selesai di sini atau gimana? Terserah Mas Miko. Kalau kita sih gimana ya? Terserah Mas Miko. Gimana menurut Mas Miko? Atau kita ya udah kita bikin sini. Taruh aja kamera di sini ya. Iya. Pembuktian. Ya udah kita taruh kamera yuk. Yuk. Ya udah. Kita di sini ya. Kita di sini aja. Oh ya udah. Ya udah. Di sini ya. Oke, teman-teman, kita mau itu apa? Pembuktian ya.